Okey, bahan utama yang kita perlukan untuk masak hari ini ialah seekor ikan ya, yang saiz sederhana dalam sekitar 500 gram. Okey, ikan siakap ya, dengan garam kasar. Dengan garam pasir, garam pasir lah. Pakai dalam. Sentarkan. Okey. Bilas dengan air yang bersih ya. Cuci balik. Kita kena letak berdiri macam ni. Letak berdiri macam ni. Okey, biar kepala dia kat bawah macam ni. Supaya air dia semua jatuh. Okay, biarkan dalam 5 minit ataupun 3 minit. Bila dah betul-betul kering, dah air jatuh kat bawah macam tu, dah tak ada air dah, kita lapkan dia. Lapkan ikan ni dengan tisu dapur lah. Dengan tisu. Lap dengan tisu. Kita ambil tisu. Okey, ambil tisu, kita lap lah dengan tisu tadi. Okay, lap. Pastikan tak ada kesan air ya pada isi ikan ni. Lumurkan dengan sedikit garam ya. Di bahagian atas badan dia tu, isi dia depan. Okey. Lepas tu satu lagi, kita kena potong ikan ni pada 3 bahagian ya. Dia nanti bila kita goreng dia cepat masak isi dia. Okey. Bakar. Okey, lepas tu kita dah siap sapu garam. Biarkan dalam, kita perap lah dalam lebih kurang 10 ataupun 15 minit ya. Perapkan dengan garam. Okey, bahan utama yang kita perlukan untuk membuat ikan siakap goreng dengan sos bawang putih bercili ya. Alatai ya. Yang pertama sekali kita kena ada bawang putih lah. Kita pakai banyak bawang putih dalam satu labu ya. Dalam satu labu bawang putih. 10 hingga 15 biji cili merah. Lepas tu satu sudu asam jawa kita bancuh dengan air dalam satu cawan lah. Kemudian satu tangkai daun ketumbar. Ini yang asas lah dalam masakan Thailand. Bahagian batang yang bawah ni hingga ke akar ni kita akan potong dan blend sekali dengan cili ya. Okey. Cili ni pula kita akan ketuk dan cincang halus ya, sampai lumak. Okey. Okay, terus goreng dengan minyak yang banyak. Bawang putih tadi. Kita tumiskan bawang putih. Tumis dan gaul ya. Kemudian kita masukkan cili merah tadi ya, yang telah dikisar. Okay. Kacau. Okey, kita kacau gaul dia sehingga bau dia tu bangkit . Okey, kita masukkan air asam jawa ya, yang kita bancuh ni. Satu sudu asam jawa dibancuh. Dalam 2 sudu besar. Sebut perasa ya. Ajinomoto. Sos yang telah siap tadi kita boleh siramlah. Ikan kita tadi. Okey. Siram. Okey.
Kemudian kita hias dengan daun ketumbar ya, dan sedikit cili atas. Inilah dia resipi saya pada hari ini. Ikan siakap goreng dengan sos bawang putih ya. Ikan siakap goreng dengan sos bawang putih. Cita rasa Thailand. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang telah menonton video saya. Kepada mereka yang suka dengan masakan saya, cara saya memasak, boleh tekan butang like. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Okey. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih.